Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innaka la'ala khuluqin azim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, kemudian hati kita mengakui semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, usaha kita semata, tetapi karena itu keyakinan kita semuanya karena karunia Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kemudian kita manfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara bersyukur kepada Allah yang terbaik adalah dengan menjadikan Rasulullah teladan dalam kehidupan kita. Kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Maksudnya ajaran-ajaran beliau, bukan hanya yang sunnah-sunnah saja maksudnya. Sunnah yang kita maksudkan di sini adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan maksudnya sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah saja, bukan ya. Kemudian berusaha kita amalkan setelah kita pelajari dan tidak lupa untuk kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain, terutama dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita menjadi umat yang terbaik. Tetap kebaikan itu ada, tidak berhenti dalam diri kita saja, tapi akan menular kepada keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam skala internasional. Itulah yang menjadi nanti tujuan diturunkannya ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Nah, bila syukur kita seperti itu, insyaallah di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin, para pemirsa, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak. Tentu sebelum kita lanjutkan kajian kita, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang luar biasa, yang kita berusaha untuk terus berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, yaitu doanya apa? Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik, dan tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang terbaik itu kecuali Engkau ya Allah. Kemudian hindarkanlah kami ya Allah dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, dan tidak ada yang dapat menghindarkan kami
dari akhlak yang buruk tersebut kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini termasuk doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti apa yang sudah kita pelajari dari akhlak-akhlak yang mulia itu bisa kita terapkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatannya gitu. Kemudian setelah kita pelajari nanti akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, Allah berikan bantuan berupa kekuatan kepada kita untuk menghindarinya. Sehingga ilmu yang sudah kita pelajari itu nanti betul-betul bisa kita terapkan, kita amalkan. Karena orang yang muslim yang sebenarnya itu yang dia mampu ya menuntut ilmu kemudian mampu mengamalkannya juga. Jadi antara ilmu dan amal ini menyatu dia. Jangan hanya ilmu saja lalu tak mau mengamalkan, itu ciri-ciri orang Yahudi yang dimurkai Allah. Atau sebaliknya, orang yang hanya mengamalkan saja tapi tanpa dasar ilmu, itu namanya orang yang sesat. Seperti orang Nasrani. Maka di awal pertemuan kita ini ya, kita tetap mengingatkan ada namanya usaha, tapi ada namanya doa juga. Makanya ada istilahnya begini. Usaha tanpa doa itu sombong. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Dia hanya berusaha, tapi tidak mau berdoa. Seolah-olah semua usahanya itu bisa lancar tanpa bantuan Allah. Maka orang yang berusaha tanpa berdoa meminta pertolongan kepada Allah itu namanya sombong. Namanya apa? Sombong. Lalu kalau dibalik, doa saja tapi gak mau berusaha, itu apa namanya itu? Bohong namanya. Atau bohong. Bohong atau bohong. Ya begitu. Nah, jadi di sini selalu kita ingatkan ya, dalam bentuk usaha-usaha kita belajar, kemudian beramal, kemudian berdakwah, itu usaha-usaha kita itu harus dibarengi yang namanya dengan doa. Seperti misalnya bagi kita yang penuntut ilmu, belajar di pesantren, belajar di sekolah, atau belajar di pengajian, itu usaha, betul usaha agar dapat ilmunya kan. Tapi jangan lupa doa. Berdoa. Nah, tadi doanya sudah kita sampaikan kan, itu harus hafal doanya supaya dapat akhlak yang mulia dan terhindar dari akhlak yang buruk. Ini bolak-balik kita harus dekatkan ya kaum muslimin, para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita yang sudah duduk misalnya di pengajian ini ikut menyaksikan video ceramah kita ini dimanapun dia berada sudah mempelajari akhlak-akhlak yang mulia dan apa-apa saja akhlak yang buruk itu, lalu otomatis dia bisa apa gitu ya, bisa mengamalkannya. Belum tentu juga. Itu kalau tidak ada taufik hidayah dari Allah itu sulit. Untuk itu berdoalah. Memperbanyak doa. Doanya tadi apa? Allahumma. Ini ya. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ini bisa dicatat. Kita maklumi juga ya. Ada kita yang cepat menghafal. Ada yang memang sudah hafal. Ya, ada yang sekali baca saja sudah mengertilah, bisalah akan dihafalkannya dan diamalkannya. Jadi kita ulangi. Doanya apa tadi? Allahumma hdina. Allahumma itu artinya ya Allah. Allahumma hdina. Ya Allah, tunjukilah kami. Ya. Berikan kami hidayah. Hidayah dalam bentuk apa? Petunjuk li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah kami ya kepada akhlak yang terbaik. Bukan hanya yang baik atau lebih baik, tapi yang terbaik lah. Yang paling patennya gitu ya. Kemudian ada pengakuan apa?
la yahdina li ahsaniha illa ant. La yahdina li ahsaniha illa ant. Tak ada yang mampu untuk menunjuki kami kepada akhlak yang terbaik itu kecuali siapa? Kecuali engkau ya Allah. Kemudian wasrif anna sayyi'aha. Wasrif anna sayyi'aha. Wasrif anna sayyi'aha. Dan palingkanlah, hindarkanlah diri kami ini dari la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. La yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Dan tak ada yang mampu menjauhkan kami, memalingkan kami dari akhlak yang buruk itu kecuali engkau. Nah ya, ini mudah-mudahan doa yang sudah kita bacakan tadi dan kita ulang-ulang itu bisa kita hafalkan, lalu nanti bisa kita amalkan agar sesuai nanti dalam kenyataan antara apa yang sudah kita pelajari dengan yang kita alami dalam kehidupan itu dalam bentuk pengamalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut kajian kita. Kajian kita pada malam hari ini masuk pada pembahasan Arkanul Akhlaq. Walaupun pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung sedikit ya, tapi belum selesai. Ya, tapi tak mengapa hari ini kita ulangi lagi. Ya, agar semakin matang ilmu yang kita pelajari. Agar semakin lancar dia. Hafal kaji atau lancar kaji karena diulang. Nah, maka pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang Arkanul Akhlaq. Rukun-rukun akhlaq. Nah, ini pembahasannya, bisa dicatat ya. Rukun-rukun akhlaq. Disebutkan dalam kitab kita ini, ya, kata penulis buku ini, li kulli ibadatin minal ibadati arkanun yaqumu alaiha. Setiap ibadah dari ibadah-ibadah yang ada itu memiliki rukun-rukun. Setiap ibadah itu memiliki apa? Rukun-rukun. Contohnya seperti apa? Fal islamu lahu arkanun khamsatun. Contohnya seperti Islam itu memiliki berapa rukun? Kam rukman lil Islam? Lil islami khamsatu arkan. Ada lima rukunnya. Nah, itu disebut dengan rukun-rukun Islam. Kemudian wal imanu lahu arkanun sittatun. Dan iman itu juga memiliki berapa rukun? Enam rukunnya. Kemudian disebutkan di sini kama anna lil akhlaqi arkanan hasanatan kanat am qabihatan. Begitu juga lah akhlak itu memiliki rukun. Memiliki rukun ruh, baik dia akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji maupun akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Kan kemarin sudah kita bahas bahwasanya akhlak itu ada dua kan? Ada akhlak yang baik, yang mulia, yang terpuji, kemudian ada akhlak yang buruk, tercela. Ya, yang tak baik. Maka kedua-duanya juga memiliki rukun-rukunnya. Dan ini dipertegas oleh perkataan seorang ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah berkata, ad-dinu kulluhu khuluq. Ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu seluruhnya berisikan apa? Akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din. Barang siapa yang menambahkan kepada dirimu itu akhlak,
maka sebenarnya dia telah menambahkan ke dalam dirimu itu agama itu dalam bentuk ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu diteruskan di sini, wa husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan. Maka akhlak yang mulia itu memiliki 4 rukun. Nah, jadi kalau kita ditanya rukun akhlak ada berapa? Ada empat, ada 4. Ada berapa? Ada 4. Berapa rukun akhlak? 4. Kita sebutkan ya. Kita sebutkan dulu secara umum, lalu nanti kita bahas satu persatu. Dijelaskan. Yang pertama, rukun pertamanya adalah as-sabar, sabar. Apa? Sabar. Itu rukun yang pertama apa? Sabar. Rukun yang kedua adalah al-iffah. Al-iffah, iffah. Apa itu iffah? Menjaga kesucian dan kehormatan. Menjaga harga diri. Kesucian, kehormatan, itu disebut dengan iffah. Kemudian yang ketiga asy-syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Keberanian, berani. Kemudian yang keempat, yang terakhir al-'adl. Keadilan. Ya, dia harus adil. Nah, ada berapa tadi rukun akhlak itu? Ada 4. Yang pertama as-sabar, sabar. Yang kedua memelihara, menjaga kesucian, al-iffah namanya, kehormatan, harga diri. Kemudian yang keempat as-syaja'ah, keberanian, berani dia. Kemudian yang keempat al-'adl, adil, berlaku adil. Nah, lalu dijelaskan di dalam buku ini, dalam kitab kita ini, fasobru, kan tadi disebut dengan rukun ya, karena rukun itu akan membawa nanti kepada hal-hal yang lainnya, itu yang pokok, sehingga yang lain itu ngikut gitu maksudnya. Rukun itu kan termasuk maknanya adalah pokok ya. Jadi kalau kita lihat pohon itu, ya kan ada pokoknya, yang lainnya itu kan ngikut. Seperti dahannya, rantingnya, buahnya kan. Harus ada pokoknya dulu. Terutama seperti misalnya akar dan batangnya itu. Berdiri dia. Yang lainnya ngikut. Untuk itu kata ulama di sini, fasobru, kesabaran, orang yang sabar itu, kalau dia punya kesabaran, dia termasuk memiliki akhlak penyabar, maka apa yang terjadi? Yahmiluhu alal ihtimal. Kesabaran itu akan mampu membawanya kepada ihtimal. Apa arti ihtimal? Ihtimal itu dari hamala yahmilu, hamlan wa himlan, membawa kan, memikul ya kan. Maksudnya ihtimal itu apa? Mampu membawa dirinya untuk memikul beban. Oh, orang yang memikul beban itu biasanya apa? Menderita. Jadi dia mampu bertahan walaupun menderita. Nah, itu orang sabar itu begitu. Itu sabar dia. Jadi mampu dia menanggung tanggung jawab beban yang besar. Bertahan dia. Kan orang sabar itu kan bertahan dia kan. Mampu dia bertahan. Nah, kemudian wa kazmil ghaizi, mampu menahan amarah. Karena orang sabar itu akan mampu menahan amarah. Kemudian apa lagi? Wa kaffil adza, mampu menahan dirinya, mencegah dirinya untuk tidak berbuat menyakiti diri ataupun orang lain. Ya kan orang yang sabar itu mampu dia tahan dirinya kan? Kalau enggak nanti disakiti orang, pak. Ya kan? Boom. Bup. Kedebab, kedebu begitu ya kan? Pang gitu kan? Ping pung, banyaklah pang ping pung lah semuanya. Ya kan? Kemudian
Orang yang sabar itu mampu akan mengantarkan dirinya kepada apa? Wal hilmi. Apa itu hilmi? Halim. Itu bisa bermakna murah hati. Ya, murah, murah hati sehingga dia pun berlemah lembut. Ha, itu orang yang sabar. Wal anati, mampu membawa dirinya kepada anah. Anah. Apa arti anah? Kehati-hatian. Orangnya hati-hati. Tidak sembarangan. Orang sabar kan gitu dia, hati-hati. Kemudian warifqi. Kalau rifqi jelas. Berlemah lembut. Rafiq. Ya, arifqu bil hayawanat. Berlemah lembut kepada hewan, bukan hanya kepada manusia maksudnya. Kemudian wa'adami taish. Wa'adami at-taish. Apa itu toish? Gegabah. Jadi orang yang sabar itu tidak gegabah. Wa'adamil toish artinya tidak gegabah dia. Tidak sembrono dia. Kan orang sabar begitu kan? Enggak gegabah dia. Kemudian wal'ajalah. Wa'adamil ajalah. Maksudnya dia tidak terburu-buru. Tidak tergesa. Gesa, jadi dia gak langsung marah gitu. Dia tahan, bisa tahan dirinya sehingga dia tidak tergesa-gesa. Itulah manfaat dari kesabaran itu. Sehingga kesabaran itu menjadi apa? Menjadi rukun untuk akhlak-akhlak yang mulia itu. Jadi harus dilatihkan sabar itu. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa, sabar itu kan dari sabara yasbiru sabron ya. Kalau fil lughah, makna sabar fil lughah, habasa, yahbisu habsan. Habasa, yahbisu habsan. Apa arti habasa, yahbisu habsan? Amsaka, yumsiku, imsakan, menahan. Orang yang sabar itu menahan. Apa yang ditahan? Tiga. Hati ditahan. Lidah ditahan. Dan anggota badan yang lain juga ditahan. Hati, lisan, dan anggota badan. Ditahan dari apa? Kalau hati ditahan dari apa? Dari murka. Orang yang sabar itu gak murka dia. Bisa dia tahan dirinya. Kemudian menahan lidah dari apa? Dari tidak berkata-kata yang buruk. Kemudian menahan anggota badannya seperti tangannya, kakinya dari ya kezaliman lah. Jangan kalau enggak sabar dia pang ya kan itu tadi. Itu yang pertama ya, sabar ya. Kemudian yang kedua apa? Apa yang kedua? Bismillah. Kita lanjutkan. Yang kedua, al-iffah tadi ya. Apa itu iffah? Menjaga diri, menjaga kehormatan. Ya, menjaga harga diri. Nah, itu iffah. Kalau orang yang memiliki iffah ini, apa yang bisa diperbuatnya? Atau apa yang menghantarkannya? Di sini disebutkan al-iffatu tahmiluhu ala jitinabir radha'ili wal qaba'ihi minal qawli wal fi'il. Orang yang selalu menjaga dirinya, kehormatannya, harga dirinya ini akan mampu menghantarkannya, membawanya kepada apa? Menghindari ya hal-hal yang buruk, tercela, baik perbuatan dan perkataan, baik perkataan maupun
buatan. Jadi orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, kalau ada hal-hal yang buruk, tercela, ya, yang kotor, baik itu perkataan ataupun perbuatan, dia bisa menghindarinya. Nah, begitu dia ya. Kemudian wa tahmiluhu 'alal haya. Orang yang menjaga kehormatan harga diri itu akan menghantarkannya kepada apa? Rasa malu. Rasa dan malu itu kata ulama ra'su kulli khair. Rasa malu itu adalah pokok semua kebaikan. Kalau kita ditanya, yang paling dominan itu yang malu siapa? Laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan ya. Dan itu baik. Karena kalau perempuan itu hilang rasa malunya, itu bahaya. Baik pada diri kita, atau bahkan dirinya sendiri. Jadi alangkah baiknya itu kalau perempuan itu memang sesuai fitrahnya, rasa malu itu ada dalam dirinya. Karena kalau rasa malunya hilang, hilang kemaluannya. Okay? Hancur itu harga dirinya. Makanya malu dengan kemaluan itu kan ada hubungan maknanya itu. Di situ. Itu ada hubungannya kan? Nah, untuk itu rasa malu itu kata ulama kita ra'su kulli khair. Tapi ingat kata Rasulullah begini. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya malu itu tidak berbuat hal-hal yang negatif, yang buruk, yang tercela itu maksudnya. Sehingga mendorong dia untuk berbuat yang baik, yang terpuji. Bukan berarti perbuatan baik dia malu untuk melakukannya. Itu bukan malu yang sebenarnya. Itu namanya khojal. Apa namanya? Khojal namanya itu. Misalnya, disuruh baca Quran malu. Itu bukan malu dalam bentuk haya itu. Itu khojal namanya itu. Malu tidak pada tempatnya. Disuruh pakai jilbab, malu. Anak-anak muda misalnya, anak pesantren kalau pulang kampung. Pakai baju kokoh, malu. Allahu Akbar. Pakai baju jubah, malu. Pakai lobeh, malu. Pakai peci, malu. Bawa mushaf, bawa Quran, malu. Tapi kalau bawa handphone, bangga kali dia kan. Jangan seperti itu. Ini enggak, ini bukan malu nih. Ini bukan malu yang baik. Itu malu yang buruk itu. Itu kalau bahasa Arab namanya khojal itu, khojal. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Al-iffah tadi apa? Tamna'uhu minal fahsya. Orang yang menjaga harga diri, kehormatan, ya, itu akan mencegahnya dari perbuatan keji. Nah, perbuatan keji. Seperti apa perbuatan keji itu? Perzinahan, ya. Orang yang menjaga harga dirinya, kehormatannya itu, dia akan menghindari ya perbuatan-perbuatan keji. Kemudian wal bukhl. Ah, dan dia mampu menghindarkan dirinya dari apa? Bukhl, bakhil. Apa arti bakhil? Pelit. Ya, karena kalau dia pelit kan hilang harga dirinya kan? Ya betul kan? Kemudian wal kadzib, menghindarkan dirinya dari dusta, bohong. Ya, bohong. Karena kalau dia berbohong, hilang harga dirinya. Kemudian wal ghibah, dia juga menghindarkan dirinya dari apa? Ghibah. Ghibah itu apa? Menggunjing. Definisi lengkapnya Rasulullah pernah ditanya, mal ghibah. Ya Rasulullah, ghibah itu apa? Oh, Rasulullah mendefinisikannya luar biasa definisinya. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan sesuatu yang dapat membuat saudaramu itu tidak suka, atau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, itulah ghibah. Pokoknya kalau kita ngomong saudara kita tidak suka dengan ungkapan itu, kalau seandainya dia hadir di situ,
Ya kan, ghibah itu kan dari ghaba ya ghibu, artinya gaib kan. Artinya ketika kita ngomong dia enggak ada. Karena kalau dia ada enggak berani juga ya kan biasanya. Makanya orang suka menggibah, kenapa? Karena orang yang enggak ada. Coba orangnya ada, berani? Enggak berani. Misalnya lah orang yang menjelek-jelekkan misalnya pejabat misalnya. Itu kan karena enggak hadir itu pejabat itu. Kalau hadir kurasa bisa berubah sikap dia itu kan, apalagi kalau dapat bantuan. Ya kan, dapat hadiah-hadiah kan, berubah sikap ya kan. Ah, untuk itu ghibah itu menggunjing, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya dan dia tidak hadir pada saat itu. Zikruka akhaka bima yakrah. Nah, orang yang menjaga harga dirinya, kehormatannya, menjaga iffah itu mampu menahan diri untuk tidak menggunjing, membuat tidak menggibah gitu ya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini wan namimah juga. Namimah, mana namimah? Apa arti namimah? Apa? Adu domba. Ah, dia tidak mau mengadu domba karena kalau dia mengadu domba orang lain, ketahuan nanti siapa yang mengadu-ngadu itu, apa enggak hilang harga dirinya kan? Oke. Itu yang keberapa? Yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, rukun yang ketiga. Apa tadi rukun yang ketiga? Asy-syaja'ah, keberanian, berani. Nah, kalau keberanian itu hadir dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Tahmiluhu ala izzatin nafs. Dia akan ya terbawa, maksudnya keberanian itu akan menghantarkannya, membawanya kepada apa? Keperkasaan diri. Dia orangnya perkasa. Yang namanya berani kan perkasa kan? Kuat. Gagah gitu loh. Orang yang berani itu kuat, perkasa, gagah dia kan? Gitu. Kemudian wa isari ma'ali al-akhlaq wa syiam. Dia mampu, orang yang berani itu mampu mengedepankan apa-apa saja akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia. Oh, gitu dia. Dia mampu untuk mendahulukannya ke depan dia. Karena orang yang berani itu mampu maju ke depan kan? Kalau bisa dialah yang terbaik. Nah, begitu dia. Itu orang berani begitu. Kalau enggak berani, enggak nampak itu akhlaknya itu. Enggak nampak dia kemuliaannya kan, kehormatannya kan enggak nampak. Tapi orang yang berani itu mampu dia menuju ke depan. Kemudian keberanian itu apa? Mampu membawanya kepada apa? Alal badl wan nada. Badala yabdulu apa artinya? A'ta yu'ti i'ta. Mampu dia berjuang bahkan mengorbankan di diri. Itu orang yang berani. Al badl itu di maknanya juga at-tadhiyah. Apa at-tadhiyah? Misalnya kalau Idul Adha, apa arti Idul Adha? Hari raya kurban. Berarti ada yang dikorbankan di situ kan? Nah, berarti al-bazal itu at-tadhiyah wal-ata. Dia berani untuk berkorban. Itu orang yang berani. Wan-nada, dia mampu untuk memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kedermawaan. Ya, walaupun kadang-kadang dia agak tumpur sikit. Ya kan, berani dia. Misalnya berani dia bangun masjid di kampung yang enggak ada masjidnya dibangun, tapi duitnya enggak ada. Didahulukannya enggak apa-apalah, jual rumah misalnya. Dijualin rumah untuk masjid. Nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya yang di dunia tadi, pasti ada tuh jalannya. Tapi yang terbaik rumah di mana? Ya, di sanalah rumah di surga. Makanya hadisnya kan begitu. Barang siapa yang mampu membangun masjid, maksudnya rumah Allah, Allah akan bangun baginya rumah di surga. Gitu. Kemudian apa lagi? Orang yang berani itu akan membawa dirinya kepada apa? Kazmil ghaiz wal hilm. Akan mampu membawa dirinya kepada apa? Menahan amarah juga bisa. Kemudian dia akan berlemah lembut. Itu orang yang berani.
Itu yang keberapa itu? Yang keempat. Yang ketiga ya. Lalu yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir apa? Al-adl. Apa itu adl? Keadilan. Berlaku adil. Kalau adil ini apa yang terjadi? Yahmiluhu ala i'tidali akhlaqihi. Mampu mengantarkannya kepada akhlak yang lurus. Karena adil itu kan apa? Adil itu selalu memperhatikan yang namanya hak dan kewajiban. Dia tidak hanya menuntut hak, lupa dengan kewajiban, tidak. Atau bukan hanya melaksanakan kewajiban lalu dia tidak meminta hak, enggak juga begitu. Dia harus betul-betul memperhatikan mana hak, mana kewajiban. Sehingga ketika dia berlaku atau berbuat, berkata, dia akan lurus. Enggak bengkok dia. Kalau kita ditanya di dalam Islam, definisi adil dalam Islam itu apa? Kalau kita baca misalnya dalam kitab Faraid, itu Faraid itu kan berbicara tentang pembagian warisan ya. Dan pembagian warisan itu kan yang titik poinnya adalah memberikan hak ya. Betul kan? Menyalurkan hak pada tempatnya. Maka disitulah keadilan itu. Maka di dalam kitab Faraid itu diantaranya disebutkan al-adlu antusawiya bainal mutasawiyain wa antufarriqa bainal mutafariqain. Jadi adil itu tidak mesti sama. Adil itu menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Itu adil. Jadi kalau kita ditanya adil itu apa? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itulah adil. Jadi adil itu bukan harus sama. Kalau sama, samakan. Misalnya ada dua hal yang sama, harus disamakan. Kalau dia memang beda, dibedakan. Jangan menyamakan yang beda atau membedakan yang beda. Itu namanya zalim, lawan dari adil. Nah, jadi adil itu, keadilan itu lawannya kezaliman. Dan di antara makna kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, untuk itu kalau dia memiliki keadilan, rasa keadilan, dia berbuat adil, maka ketika dia berbuat, berkata dalam bentuk akhlak-akhlak yang dia akan kerjakan itu, dia akan lurus. Tahu mana hak, mana kewajiban. Sehingga dia apa? Berada di pertengahan. Tawassut. Ini tawassut. Di sini disebutkan wa tawassutihi fiha baina tarafai al-ifrat wa tafrid. Dia bisa berada di pertengahan antara ifrat, berlebih-lebihan, menambah-nambah yang enggak ada, dan antara tafrid. Apa itu tafrid? Menyepelekan. Ya, berlebihannya dalam bentuk apa? Mengurangi. Kalau ifrat menambahi, kalau tafrid mengurangi. Dan uniknya, ini unik ya, itu tawassut, kita harus berada di pertengahan, kemudian kita harus lurus, berada di pertengahan, tidak bengkok kiri kanan. Itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa ayatnya? 286. Oke, kalau kita mau cari tengahnya, berarti bagi dua ya. 286 bagi dua. Berapa? 286 bagi dua. 143. Nah, berarti itu kan ayat di tengah ya. Dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu tengah dia. Ayat pertengahan itu
pas di pertengahan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Nanti bisa lihat ya di mushaf kita di dalam Al-Qur'an, coba lihat ayat 143 dalam surah Al-Baqarah. Ayo, siapa yang mau lihat coba lihat. Surah Al-Baqarah ayat 143. Itu kan pas ayat pertengahan dalam surah Al-Baqarah ya. Nah, coba. Ayatnya apa? Wa kadzalika. Hah? Nah, ayatnya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, itu dia. Jadi kata Allah wa kadzalika, dan demikianlah juga. Maksudnya apa? Sebagaimana kami menjadikan kalian umat Nabi Muhammad ini berada di pertengahan kiblatnya. Kiblat kita di kemana? Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Makkah. Makkah itu di mana? Di pulau, bukan di pulau, semenanjung Arabi. Dan itu kalau ditarik daratannya dari timur ke barat, itu akan ditemukan itu adalah pusatnya bumi. Berada di tengah. Bahkan dalam hadis yang sahih seperti dalam kitab Tarikh Al-Jazirah Al-Arabiyah karangan Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid, disebutkan di situ bahwasanya pertama kali Allah menciptakan bumi ini, pertama kali itu dari Ummul Qura itu, lalu dia menyebar. Nah, ibaratnya seperti apa? Membangun bangunan itu kan ada titik tengahnya kan? Setelah itu menyebar kan? Ah, seperti itulah bumi. Ada di situ Ka'bah itu. Nah, jadi kata Allah, kami ini telah menjadikan kalian itu menghadap kiblat ke Ka'bah dan dia berada di tengah kan? Betul kan? Sudah? Berarti kalian apa? Umat pertengahan. Makanya Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena kan ayat sebelumnya tentang apa itu? Tentang kiblat kan? Ngerti? Ah, jadi kami jadikan kalian itu menjadi umat yang berada di pertengahan. Wasaton. Wasaton ini kan dari bahasa Arab ya. Wasata. Wasita. Ah, wasita. Wasit, wasat. Nanti diambil sama orang Indonesia kata ini. Diambillah kata ini menjadi, diserap dia ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Wasit. Tak wasit. Tak wasit kan? Misalnya kalau kita main bola antara grup A dan B, ada yang di tengah itu. Siapa namanya itu? Wasit. Wasit itu di tengah. Maka wasit itu penengah. Dia berada di tengah dan dia juga sebagai penengah. Makanya Allah katakan setelah itu litakunu syuhada. Allahu Akbar. Agar kalian menjadi saksi. Maksudnya begini, kalian betul-betul bisa berada di pertengahan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kalian umat yang siratal mustaqim, lurus dia, berada di pertengahan. Tidak hanya berada di pertengahan, tapi mampu menjadi penengah. Oh, litakunu syuhada. Mampu menjadi penengah. Jadi kalau ada dua orang yang bertikai, kelompok yang bertikai, kita mampu menengahinya menjadi seorang hakim begitu ya. Masya Allah. Jadi pengadilan. Itu kan adil tadi kan? Iya kan? Hanya orang yang adil lah yang berada di pertengahan dan lurus bisa menjadi hakim. Karena hakim itu dituntut darinya apa? Keadilan. Jangan berbuat zalim. Allahu Akbar. Nah, lalu nanti ayat setelahnya wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya kalau umat-umat di muka bumi ini misalnya bertikai, kitalah umat Islam penengahnya. Terutama antara dunia barat dan dunia timur ya. Maksudnya kan bumi ini kan ada barat sebelah kiri dan ada timur ya. Itu dulu kalau pada masa zaman Rasulullah itu ada
Al-Furus Persia dan ada Rum Romawi ya. Islam di tengah kan? Nah, itu dunia itu begitu. Dan ma'ruf sekali dunia ini dibagi menjadi belahan barat, belahan timur. Orang timur, orang barat. Lalu kita orang mana? Orang tengah. Kita orang tengah kita. Nah, jadi kalau mereka bertikai antara timur dan barat, siapa penengahnya? Kita, muslim. Itu yang dikehendaki Allah. Nah, kitalah yang menentukannya. Nah, nanti kalau ada orang yang mempermasalahkan kita, maksudnya bukan mereka yang bertikai, kita yang bertikai dengan mereka, maka siapa penengah kita? Rasulullah. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jadi kalau mereka bertikai, kita yang menengahinya. Kalau kita yang bertikai dengan mereka, siapa penengah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentu Rasulullah adalah manusia yang paling adil. Kita lanjutkan. Ya. Tadi apa tadi? I'tidal, lurus ya. Nah, lurus, berada di pertengahan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dunia ini ada barat, ada timur. Contoh ya, contoh aja. Kita karena ini kita musimnya musim krisis ekonomi. Kita sedikit bahas misalnya seperti ini. Kalau dunia barat itu dia pahamnya paham liberal. Dunia barat pahamnya apa? Liberal. Kalau dunia timur pahamnya paham komunis. Maksudnya bagaimana? Orang barat tuh mengedepankan yang namanya kebebasan individu. Sehingga semua kebijakan-kebijakan ekonomi itu misalnya lebih mementingkan pribadi. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin, yang kurus semakin mampus. Nah, gitu dia. Kapok lah dia. Itu yang terjadi. Itu liberal, mengedepankan kepentingan pribadi. Lalu kalau orang timur bagaimana Ustaz? Orang timur itu mengedepankan kepentingan golongan, jamaah, partai, grupnya saja. Gitu dia. Itulah komunis. Ya kalau partai dia saja itu, selain dirinya, ya di luar dari itu. Makanya kalau orang yang berpemahaman komunis menjabat misalnya, itu kebijakan-kebijakannya itu selalu demi golongan dia, partainya dia, kelompoknya dia saja. Nah, tapi Islam bagaimana? Allahu Akbar. Islam itu apa? Pemahamannya apa? Kebersamaan, kemaslahatan umum. Yang kalau nanti sistem ekonominya kerakyatan. Ya, kerakyatan dia. Kalau orang barat itu kan mementingkan pribadi. Jadi kepentingan pribadi. Kalau orang timur, kepentingan golongan. Kalau kita orang yang berada di tengah, kepentingan bersama. Makanya kalau kita di Indonesia ini, paham politik ataupun paham ekonominya ke situ dia. Liberal, komunis, dan Pancasila. Pancasila itu adalah hadiah yang berharga yang diberikan oleh ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh pejuang, yang dia bahasanya itu kebersamaan, kerakyatan kan? Kan bahasanya kan keadilan sosial bagi, coba baca, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama-sama, bukan golongan, bukan pribadi.
Itu yang sebenarnya kita harapkan dari Pancasila itu, harus dia nanti kebijakan negara ini, pemerintah ini mengedepankan kemaslahatan umum. Itulah yang disebut dengan keadilan ya. Nah, ini agak kita singgung sedikit ini ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berpemahaman liberal, itu nanti sistem ekonominya kapitalis dia. Yang artinya modal siapa yang paling besar, itu yang dikedepankan. Makanya orang kaya makin kaya. Makanya kalau ada yang pejabat-pejabatnya yang berpemahaman liberal, jadi kalau dia menjabat, dia membela siapa? Yang punya duit. Yang punya duit. Keuntungannya gitu kan, pribadi kan. Iya kan? Keuntungan pribadi kan, untuk dia kan. Siapa yang berani bayar dia, itulah kebijakannya. Kalau yang dia pemahamannya komunis, orang timur, kalau dia menjabat misalnya, nanti kebijakannya mengarah kemana? Golongan dia saja, kelompoknya saja, partainya saja, grupnya saja. Tapi kalau dia berpemahaman Islam, kalau dia bernegara nanti di Indonesia yang dia berdasarkan Pancasila, kebijakannya selalu memperhatikan apa? Kemaslahatan bersama, yaitu rakyat. Tanpa membeda-bedakan. Jadi dia adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengerti ya? Paham ya? Itu orang timur dan orang bah. Nah, kita di mana? Di tengah. Itu dia kita. Sedap kita ini, sedap. Untuk itu nanti kalau orang Arab itu di mana? Di tengah kan? Makanya orang Arab itu tidak putih, tidak hitam. Yang sedang-sedang saja, ya kan? Nah, itu dia. Itu orang Arab begitu. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya kan? Biasanya orang Barat tinggi atau pendek? Tinggi. Orang Timur? Pendek-pendek. Orang Islam? Yang sedang-sedang saja. Gitu dia. Kalau berada di tengah. Tapi yang namanya Islam bukan hanya di tengah saja ya. Dia akan menyebar kepada Timur dan Barat juga. Oke. Okay. Udah jam berapa dunia ini? Kita sampai jam berapa ini? Di aturannya sampai 21.30. Iya. Satu jam. Kita sudah berapa menit ini? Satu jam. Oh iya. Kita habiskan ya. Kita selesaikan dulu rukun-rukunnya ya. Ah, rukun yang keempat tadi apa? Keadilan ya. Ah, itu tadi ya. Jadi sudah paham. Kalau ditanya apa itu adil? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Maka misalnya gini, kalau kita orang tua punya dua anak misalnya. Anak pertama belajar di tingkat SD, anak yang kedua belajar di tingkat kuliah. Itu kan anak, dua-dua anak juga itu kan. Kalau kita sebagai orang tua, maka harus adil, berlaku adil kepada kedua anaknya ya. Bagaimana adilnya? Sama-sama dikasih uang jajan. Nah, jangan hanya anak SD aja yang dikasih jajan, terus yang kuliah nggak dikasih jajan, nggak boleh, itu zalim namanya, nggak adil. Ah, maka dia sama-sama dikasih jajan karena sama-sama anak. Lalu masalah jumlah harus sama. Masalah jumlah harus sama? Enggak lah, beda lah, karena kebutuhannya beda kan, beda tuh, kan nggak sama tuh. Nah, kalau anak SD, ah, jajannya bisa lah 2.000, 3.000, 5.000. Tapi kalau anak kuliah, ya mana lah level lagi anak kuliah itu jajannya 5.000, 2.000 atau 1.000. Lebih dari itu. Ah, untuk itu kalau orang tua yang adil itu, ketika punya anak dua misalnya, sama-sama, karena sama-sama anak, maka sama-sama diberi jajan. Tapi masalah jumlah kebutuhan berbeda, maka dibedakan. Kalau yang sama disamakan, kalau yang beda, apalagi kalau kita punya istri lebih dari satu. Misalnya, poligami misalnya, mohon maaf lahir dan batin, agak kita singgung juga sedikit ini. Walaupun kita bukan pelakunya ya. Ya. Tapi perlu kita jelaskan di sini. Yang terbayang bagi mereka-mereka ini ketika menyalahkan misalnya poligami itu apa?
harus adil, tapi dalam kurung sama. Harus adil maksudnya harus sama. Itu keliru. Dalam Islam, adil itu apa? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jadi kalau seandainya istrinya dua atau empat lah, sedap lagi kan, empat misalnya. Nah, berarti adil itu bagaimana? Menyamakan yang sama, membedakan. Berarti karena sama-sama istri, maka sama-sama dinafkahi. Nah, itu adil. Jangan hanya istri yang muda aja dinafkahi, yang tua biarin aja tua, bentar lagi mati. Bukan begitu. Gak boleh begitu. Karena sama-sama istri, maka sama-sama dinafkahi. Tapi masalah jumlah, berbeda atau sama? Berbeda, maka boleh dibedakan. Jangan mesti harus sama, gak bisa. Berarti kalau begitu konsep adilnya berarti mudah, Ustaz. Berarti mudah kan? Berarti insya Allah bisalah menambah 2, 3, 4. Bagi yang mau berkeinginan. Ya, kalau gak takut. Masalahnya kan takut dia. Ya, faktor terbesar dia tidak mau poligami kenapa? Takut, karena Allah yang bilang kan? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, kan takut. Ya, kalau berarti lawan takut apa? Berani. Ya, kalau berani, tapi banyak juga yang nekat kok. Ya, beda berani dengan nekat ya. Banyak juga yang nekat. Tapi jangan coba-coba nekat, harus berani. Yang dia berpikir masalah maslahat. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi pembahasan kita tentang apa tadi? Tentang rukun akhlak yang baik. Tadi kita sebutkan keadilan itu ya. Jadi orang yang adil itu nanti akan membawanya kepada pertengahan. Sikap pertengahan, berada lurus, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak berlebihan dalam bentuk ifrat, menambah-nambah yang tak ada, dan pula tidak tafrid, mengurangi-urangi. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Jadi kalau ada, kalau enggak ada. Jangan mengada-ngada. Oke. Contoh misalnya kalau dia adil bagaimana? Dia mampu nanti berada di pertengahan antara berani dan takut. Artinya dia akan mampu membedakan antara berani dengan nekat gitu loh. Disebutkan di sini misalnya tawassutun bainal jubni wa tahawur. Jubun itu takut. Kalau tahawur itu apa? Beraninya tapi enggak mikir. Berarti nekat. Sama dengan teledor atau gegabah, apa namanya itu? Sembrono ya. Sembrono artinya apa? Udah biar aku gitu, terjun dari lantai 4 ke bawah. Aku berani kok. Itu bukan berani namanya. Bunuh diri namanya itu, nekat. Sembrono. Enggak pikir-pikir apa ya? Akibat gitu. Yang bukan seperti itu keberanian itu. Jadi kalau dia berlaku adil, yang berada di pertengahan, lurus, dia tahu membedakan antara takut dan nekat. Nah gitu, jadi sehingga dia berani, betul-betul berani. Nah, kemudian diantaranya lain misalnya apa? Antara memberi dan tidak memberi. Kalau memberi berarti dermawan, kalau tidak memberi berarti pelit kan? Nah, jadi dia tahu kapan dia harus memberi, kapan tidak memberi. Kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur. Orang yang berani itu bukan berarti harus maju terus kan? Ada saatnya mundur. Bukan berarti orang yang berani itu maju aja. Enggak. Keberanian itu harus juga berada di pertengahan dalam bentuk lurus dia, adil dia. Gitu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Pembahasan kita tentang rukun-rukun akhlak. Ada berapa rukun-rukun akhlak tadi? Ada 4, sebutkan secara umum. Yang pertama, sabar. Yang kedua, iffah, menjaga kehormatan, jaga diri. Yang ketiga, syaja'ah, berani. Dan yang keempat adalah adil, berlaku adil, lurus, berada di pertengahan. Demikianlah pembahasan kita. Tentunya di penghujung pengajian kita ini, kita terus berdoa. Di awal kita tadi berdoa, di akhir juga ikut berdoalah. Apa doa kita tadi? Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyaha
la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan mempertemukan kita kembali insyaallah pada bulan yang akan datang, dan pertemuan-pertemuan itu tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi pertemuan kita nanti di taman surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.